Ya, pemirsa, masih ada satu peluang bagi Garuda Muda untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris usai kalah dari Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Garuda Muda akan menjalani laga playoff melawan wakil Afrika Guinea demi meraih satu tiket terakhir ke Olimpiade. Mimpi Indonesia untuk berlaga di Olimpiade 2024 Paris tertunda usai kalah dari Irak di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Sempat unggul lebih dulu berkat gol Ivar Jenner, Garuda Muda harus takluk 1-2 di babak perpanjangan waktu. Akhirnya tiket ke Olimpiade Paris digapai Irak, menyusul Jepang dan Uzbekistan. Namun Garuda Muda masih punya peluang meraih tiket terakhir ke Olimpiade lewat jalur playoff melawan wakil Afrika, Guinea, di Paris, Prancis, 9 Mei mendatang. Pertandingan ini tentu tidak mudah untuk dijalani karena Hernando dan kolega dilanda kelelahan fisik dan mental. Untuk memulihkan mental pemainnya, Shin Tae-yong akan memberikan waktu istirahat selama 3 hari tanpa menyentuh bola. Setelah itu, Shin Tae-yong baru akan membicarakan strategi sekaligus menyiapkan pasukannya untuk menatap laga playoff melawan Guinea. 잘해야죠. 잘하고. 일단 선수들 많이 지쳐 있으니까 일단 2, 3일은 진짜 공을 대지 않고 체력 회복하는 데만 선수들한테 전력적으로 푹 쉬게 할 것이고 그리고 난 다음에 한 3, 4일 정도 전술 훈련하면서 마지막 0.5장에서 한 장으로 만들 수 있게끔 최선의 준비를 다하도록 하겠습니다. 아시아 팀이 내 팀이 나갈 수 있게끔 저 또한 열심히 하겠습니다. Ivar Jenner pun memastikan belum ada kata menyerah demi membawa Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Meski kalah dari Irak, apresiasi setinggi-tingginya harus kita berikan kepada skuad Garuda Muda. Bagaimanapun, Garuda Muda telah berjuang sangat keras di sepanjang Piala Asia U23 hingga bisa berlaga dalam perebutan posisi ketiga. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.